namanya berubah, masa waktunya berubah. Oleh sebab itu sebenarnya kita tidak memerlukan pemberlakuan gebrahin lagi karena kita sudah mempunyainya. Atau kalau nama itu dianggap mempunyai nilai historis yang perlu dipertahankan, bisa saja Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang SPPN diubah dengan nama baru menjadi Undang-Undang tentang GBHN. Meskipun begitu, seumpama pun ada keinginan yang kuat dan disepakati agar kita kembali ke GBHN dengan baju tap MPR, maka itu bisa kita ubah lagi Undang-Undang Dasar, letakkan lagi MPR itu sebagai representasi lembaga negara tertinggi. Itu bisa saja, itu bisa, kita tinggal kesepakatan kita. Hal itu bisa kita lakukan dengan mengubah lagi konstitusi. Isi konstitusi itu kan hanya kesepakatan aja sebenarnya. Sepakatnya gimana sih? Kita ini sebagai bangsa, ayo jadikan konstitusi. Kalau sepakat kembali ke situ, mari kembali. Tapi apakah kita mau bicara yang betul substansial atau hanya kulitnya, bajunya saja yang mau kita pakai, saya kira itu harus diperhitungkan juga. Karena biaya politiknya itu akan sangat mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik like, share, dan jangan lupa subscribe.